Lihat. Sahabat PB46, di mana kalian berada, di video kali ini saya mau melihat sarang hewan ya, khususnya tupai kekes hijau. Kita saya mencari lagi, mudah-mudahan dapat. Nah, ada suara ini apa? Tupai. Itu menandakan keberadaan tupai, sarangnya tidak jauh dari sini, teman-teman. Kita coba lihat. Kita mulai terawang. Sarangnya tidak jauh dari tempat ini ya. Coba lihat sini. Coba lihat di sini ada aduh, ada sarang tupai bersarang di pohon pisang ya teman-teman, namun tidak ada. Kita coba lanjut ke sini. Oke, kita mulai mencari tupai. Kita coba lihat di sini sarangnya. Coba lihat, di sini juga kebanyakan musang ya, musang pandan dan tupai kekes juga bajing kelapa di sini juga masih ada. Lihat.
Sarangnya tidak ada. Lihat di samping sini, kelihatan tadi sarangnya tidak ada. Coba lihat ke lagi sini. Oke teman-teman, kita coba nyari dan kita lihat di sini ada sarangnya. Kita mulai buka, ada gak ya? Kita coba tepak. Nah, suaranya ada. Nah, ini ada lagi teman-teman. Coba lihat. Alhamdulillah teman-teman. Ada 2 ekor anaknya, lihat. Sekarang musim ini apa? Saya coba tutupin lagi. Sekarang sudah musim ini apa? Berkembang biak tupainya. Dan sekarang alhamdulillah saya dapat lagi menemukannya. 1 sarang 2 ekor. Teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari pecinta binatang. Alhamdulillah saya setiap kali main ke hutan, yang saya selalu ceritakan dan bermain di waktu kecil sampai sekarang, alhamdulillah hewan-hewan yang ada di hutan dekat rumah saya tetap lestari dan hutan-hutannya terjaga ya. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe sebanyak-banyaknya agar saya, khususnya PB46, biar tetap semangat upload video yang bermanfaat setiap hari. Salam PB46.